Hi, this is Welcome back to Jusin's Translation YouTube channel. I'm coming back to you. How's everything? Is everything going well? I hope it is. It's time for me to give you a new video. Hmm. By the way, I'm going to give you a, a new way to study vocabulary of English. It will be about idioms. What are idioms? You need to know it. So are you ready to start? Let's get started. Jadi pada video kali ini kita akan belajar idiom dalam bahasa Inggris yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga ada. Idiom itu merupakan ekspresi ungkapan dalam bahasa dengan menggunakan perwakilan kata yang lain. Contohnya misal ada kata kutu buku. Kalau kalian perhatikan kata kutu buku bukan berarti kutu yang ada di rambut kita terus menempel di buku itu enggak. Tetapi kutu buku itu adalah orang yang sering banget stick On the book, artinya orang yang selalu membaca buku sering banget membaca buku. Saking seringnya di sini, seolah-olah mereka itu kayak kutu yang ada di kepala kita. Gitu, bunga tidur artinya mimpi yang indah, darah biru berarti adalah um, darah yang um, berasal dari keturunan konglomerat, bukan konglomerat tapi berasal dari keturunan kerajaan. Seperti itu, empat mata di sini adalah pertemuan diskusi yang intens, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan berikan kalian 20 idiom bahasa Inggris yang penting. Pertama-tama kita mulai dari ekspresi ini. Kita punya kata over and over. Over itu memiliki dua arti. Yang pertama, over itu berarti melampaui. Yang kedua, over itu berarti apa? Usai atau selesai. Nah, melampaui artinya di sini over and over again kita berulang terus. Maka kita sebut berulang-ulang. Contohnya begini: I assume the fact that you got a high score on biology is just luck, but you do it over and over, you are a brain. I assume the fact that you got a high score on biology is just luck, but you do it over and over, you are a brain. Aku kira kamu mendapatkan nilai tinggi di pelajaran biologi itu hanya sebatas keberuntungan, tetapi kamu melakukannya berulang-ulang, kamu memang pintar. Nah, do it over and over gitu. Selanjutnya, kita punya istilah over the edge. Kita tahu, tahu tadi over berarti melampaui atau berakhir. Edge itu tepi. Maka bisa kita lihat melampaui tepian itu artinya lepas kendali atau kelewatan. Kamu udah kelewatan batas gitu maksudnya. For instance, his performance was over the edge. Too long, too boring, and too loud. Penampilannya kelewatan terlalu lama, terlalu membosankan, dan terlalu keras. Kemudian selanjutnya kita punya istilah no pain no gain. Ya kan tidak ada rasa sakit ya tidak ada pencapaian gitu. Dalam bahasa Indonesia kita usahakan artinya begini. Usaha sangat perlu untuk mendapatkan sebuah hasil. Nggak ada usaha yang nggak ada hasilnya kayak gitu. For instance di sini Aji said, My mom, I want to go to Jakarta next month. But my money is limited. Mother replied, no pain no gain son. I will give you money if you get the high score on mathematics. Aji berkata, "Mama, aku ingin pergi ke Jakarta bulan depan, tapi uangku kurang. Mama aku menjawab, usaha sangat perlu untuk mendapatkan hasil. Nah, mama akan memberimu uang kalau kamu bisa mendapatkan nilai matematika tertinggi, gitu." Lalu kemudian selanjutnya, pain in the neck, oke. Okay. Dan di sini, pain itu artinya nyeri, rasa sakit, gitu, oke, okay. di leher. Artinya di sini menjengkelkan atau kita bisa sebut juga annoying. For instance, could you stay away for a while I'm studying. Algorithm is a bit like pain in the neck, so I focus on it. If you want to study together, let's come in. Could you stay away for a while I'm studying. Algorithm is a bit like a pain in the neck. So I focus on it. If you want to study together, let's come in. Bisakah kamu pergi sebentar? Aku sedang belajar. Bab algoritma memang sedikit menjengkelkan. Jadi aku fokus sementara untuk yang satu ini. Jika kamu ingin belajar bersama, ayo. Kata selanjutnya bisa kita kasih like watching paint dry. Seperti menonton lukisan kering. Gitu. Pengalaman atau aktivitas yang membosankan. For instance, Sule invited me to watch circus last night, but it's like watching paint dry. I decided to go home earlier. Sule mengajakku melihat sirkus tadi malam, tetapi pertunjukannya membosankan. Aku lalu memutuskan pulang lebih dulu. Pertanyaannya adalah memang masih ada ya sirkus di Indonesia, gitu. Selanjutnya, no paint in something. No paint in something. Jadi tidak ada warna, tidak ada cat, tidak ada lukisan dalam sesuatu. Artinya not in any purpose. For instance, it was naturally accident, Laras. Burhan had no pain in pouring salt into your office. I'm so sorry. It was naturally accident, Laras. Burhan had no pain in pouring salt into your coffee. His eyes was a bit cataract, but he had good willing to please you. Ini murni tidak sengaja, Laras. Burhan tidak bermaksud menaruh garam di kopimu. Matanya memang mengalami katarak. Tapi dia punya niat baik membuatmu senang. Kemudian selanjutnya ada kata be part and parcel of, menjadi bagian penting gitu. Part itu bagian parcel itu hadiah. So, we can say in example, congratulations Mr. Salam, your presentation became the part and parcel of our newest project planning in constructing Flying Bridge. Selamat Pak Salam, presentasi Anda menjadi bagian penting dari rencana kerja terbaru kita dalam membangun jembatan layang. Kemudian selanjutnya pass away, nah. Biasanya ini menjadi sinonim atau persamaan kata dari "die" meninggal. Kalau kita ucapkan "die" berarti mati, tapi kalau "pass away" meninggal dunia lebih sopan. For example, when Ria was in Kenya, she got the information that her neighbor passed away. Ketika Ria berada di Kenya, dia mendapatkan informasi bahwa tetangganya meninggal. Kata selanjutnya yaitu "pass out", jatuh pingsan. Ada kata pass lewat out keluar artinya jatuh pingsan atau di sini lewat dan keluar dari kesadaran maksudnya begitu. For example, Lina passed out as she had the ceremony and Rinda took her up to the medical room. Lina mendadak jatuh pingsan saat ia meng, uh, mengikuti upacara dan Rinda membawanya ke ruang medis. Selanjutnya di sini pass the buck. Pass the buck melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Biasanya kata the buck ini bisa berarti dolar atau uang gitu. Contohnya, actually Soman was responsible for the submitted paper, but he was getting sick on the deadline. Finally, he passed the buck to his vice. Sebenarnya Soman adalah orang yang bertanggung jawab atas makalah yang dikumpulkan. Namun dia sakit di hari pengumpulan, akhirnya dia melimpahkan tanggung jawab kepada wakilnya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata pass the head around artinya meminta donasi, pass the hat around. Jadi melewatkan hat itu uh, topi around. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang ngemis mengacungkan atau menyodorkan topi untuk diberikan donasi kayak gitu. Contohnya di sini the show the condolence for victims of landslide in Bandung, some volunteers pass the hat around to related agency. Untuk menunjukkan bela sungkawa atas korban tanah longsor di Bandung, beberapa relawan menggalang donasi ke instansi terkait. Kemudian selanjutnya kita punya path, once path cross. Artinya di sini bertemu. Jadi path itu kan jalur atau lintasan begitu, cross itu uh, menyilang gitu. Jadi bertemunya jalur ini. Maka kita bisa sebut bertemu atau meet up. For example, I hope our path cross again cross. I'm so sorry. I hope our path cross again soon. Aku harap kita akan segera bertemu lagi. Kemudian selanjutnya di sini ada kata count one's penny. Penny itu artinya receh. Jadi menghitung recehan seseorang. Maka di sini kita sebut economic, menghemat. For instance, Dula has less money to spend this month, so he needs to count his penny. Uang Dula sedikit untuk bulan ini, jadi dia harus berhemat. Kemudian selanjutnya pick one's brain, mengambil otak seseorang. Berbicara dengan orang lain untuk mendapatkan informasi artinya pick ini mengambil brain itu informasi otaknya, karena otak itu menyimpan seluruh informasi. Kalau mengambil otaknya, berarti mengambil informasinya juga. Gitu. For example, I never see Siska read a book, but she is always responsive in the class. Apparently, I need to pick her brain. Aku tidak pernah melihat Siska membaca buku, namun dia selalu tanggap di kelas. Tampaknya aku butuh berbicara dengannya perihal cara dia belajar. Selanjutnya pick out, mengambil keluar, memilih. Lebih spesifiknya adalah memilih secara acak gitu. Atau choose randomly. I'm confused which candidate of chief I should pick out. Aku bingung calon ketua yang mana yang sebaiknya aku pilih. Kemudian selanjutnya be no picnic. Be no picnic. Picnic itu identik dengan tamasya bersenang-senang. Kalau tidak ada piknik artinya tidak senang, sulit, muram atau galau. For instance, Mitra forgot bringing the book which the teacher instructed during the class. She was such no picnic. Mitra lupa membawa buku yang diperintahkan oleh Pak Guru. Selama di kelas, dia terlihat muram. Kemudian selanjutnya, as easy as pie. Sangat mudah. Jadi hampir sama a piece of cake yang sering kita dengar juga. Contohnya di sini, Eurystiana said that biology subject was difficult. But it was not for Adipati. It seemed as easy as a pie to him. Yuristiana berkata bahwa pelajaran biologi itu sulit. Tapi pelajaran itu tidak sulit bagi Adipati. Pelajaran itu nampak sangat mudah baginya. Kata selanjutnya kita punya a bitter pill to swallow. Atau pil yang pahit untuk ditelan. Artinya apa? Mau tidak mau harus menerima meski tak suka. Atau menelan pil pahit gitu dalam bahasa Indonesia. For instance, being wired is like a bitter pill to swallow. Dipecat itu mau tidak mau harus diterima meski tak suka. Kemudian selanjutnya di sini send the cat among the pigeons. Mengirimkan kucing di antara merpati. Berkata atau berbuat yang membuat orang lain marah. Contohnya, Sulastri send the cat among the pigeons. Why? By giving suggestions of that the company might have to make some redundancies. Sulastri membuat orang-orang marah dengan mengatakan bahwa perusahaan mungkin harus melakukan redundancy. Kemudian selanjutnya di sini ada kata in the pink di dalam warna merah muda artinya sehat gitu karena warna ini menunjukkan ya blooming positive emotion seperti itu. Contohnya how's life? I'm in the pink. Bagaimana kabarmu? Aku sehat. Gitu. Enak itu adalah 20 idiom yang bisa Justin berikan pada video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang lain tentu saja. Buat kalian yang ingin tahu lebih banyak materi terkait dengan idiom, kita punya lebih dari 1000 idiom yang bisa kalian cek di www.jusintranslation.com. Di sana tinggal lihat aja, kalian bisa dapatkan semua materi berkaitan dengan bahasa Inggris yang Justin update. Itu saja yang bisa Justin berikan, kita akan ketemu lagi di video yang lain everyone. See you international and sociable people. Bye then, dah!